caranya katanya gimana mensiasati tetap survive bisnis yang sedang dijalankan di tengah pandemi? I think that's a $1 million question, karena semua orang pasti mempunyai pertanyaan yang sama ya. Mm-hmm. Saya sih kan kalau di bisnis, setidaknya apa yang saya pelajari ya dulu waktu di luar itu, ada teori namanya KISS, K-I-S-S. Mm-hmm. Dan singkatannya itu adalah keep it simple, stupid. Jadi jangan terlalu dipikirkan secara like you wanna build a rocket science or some sort of, maksudnya secara simple aja gitu, secara algebraic 1 + 1 = 2 gitu. Yeah. Jadi kan maksudnya kalau di masa pandemi ini, most of the sector itu kena tanpa adanya income, tapi hanya ada expense. Tuh. Terutama terakhir kemarin ada bulan puasa, lebaran, dan tentunya that relates to THR. Jadi salary yang ke-13-nya dibayarkan di saat itu, dan saya rasa itu banyak orang yang misplan. Saya kebetulan dari dulu ini saya sebetulnya implementasi soal THR, banyak orang yang tiba-tiba di bulan, kalau kemarin kan bulan Mei, jadi tiba-tiba di bulan itu langsung dibayarin gitu. Tapi kalau saya tipenya yang savings, jadi dari Januari ke Desember itu, jadi salarinya tuh dibagi 13 gitu, bukan 12. Maksudnya surprisingly, most of my friends and my colleagues itu banyak yang nanyain, wah lo THR gimana gini gitu. Biasanya sih gue nabung gitu dari awal. Dan ternyata banyak yang nggak ngelakuin itu gitu. To my surprise. Jadi itu mungkin salah satunya. Cuman ya, at the end of the day, I think you really need to manage your expenses, costingnya dan lain-lain, barang-barang yang tidak diperlukan ya jangan terlalu tanda kutip berfoya-foya atau berhambur-hambur lah di masa pandemi. Dan juga ya banyak lah orang-orang yang nanyain sama supplier bagaimana, sama bank bagaimana. Maksudnya kan ini semua terjadi bukan karena kesalahan atau pihak gitu loh. It's a condition. So make sure semua orang ada di satu page yang sama bahwa they can still understand each other. Dan apabila orang atau perusahaannya tidak bisa understand each other, ya maybe they have lost their humanitarian aspect of their... Oh, that's deep. They might lost the humanitarian aspect. Okay, noted. Tapi KISS itu memang lucu banget ya. Keep it simple, stupid. Jadi it's not a rocket science, yes. It's a piece of cake, tapi juga bukan berarti menggampangkan gitu ya. Mas, tapi sebanyak juga nih orang-orang yang akhirnya mulai melirik atau makin jatuh cinta sama pemakaian produk-produk luar negeri, terutama di pandemi. Seorang Reno Barak gimana? Produk luar negeri? Produk dalam negeri. Oh, dalam negeri. Iya. Yeah. Iya sih. Ya mungkin saya karena saya orangnya dari dulu tuh nggak pernah fasih belanja di e-commerce, cuman karena kondisi begini jadi belanja e-commerce, dan makin lama makin browsing kan banyak yang related search dan recommended products gitu, dan itu banyak sekali yang produk lokal dan saya mulai membelinya. Itu benar sih, dengan adanya purchase di e-commerce tuh saya makin apa diperkenalkan kepada produk-produk Indonesia, and they are not bad ya. I think there should be a platform yang bisa mengekspor barang-barang tersebut gitu. Another business maka tak sayang, jadi kalau orang negara lain diintroduce kepada hal-hal tersebut, ya mungkin bisa terjadi. Kayak banyak sekali snack-snack Jepang ya. Maksudnya kalau saya kan memang ya karena keturunan Jepang, I had the privilege to go to Japan as often waktu memang dari kecil. Jadi waktu saya di sana, saya melihat banyak sekali snack-snack yang variannya macam-macam lah, dari minuman dan makanan. Nah sekarang kan tourism inbound ke Jepang tuh banyak sekali ya. Jadi orang-orang Vietnam, Chinese, Indonesia juga saya lihat tuh kalau ke airport borongnya tuh makanan semua gitu loh. Ya intinya ya itu, nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau udah sekali nyoba, ini kan snack Indonesia juga semuanya banyak enak ya. Iya, enak-enak sih menurut saya. Dan saya kan banyak rekan orang Jepang, kadang saya suka sodorin, dan mereka juga mungkin nggak pernah cobain. And kebetulan lidah Indonesia sama Jepang tuh nggak begitu jauh menurut saya. Apa yang orang Jepang pikir enak, orang Indonesia pun begitu, dan vice versa. So yeah, maybe it's a business opportunity during this difficult time.